Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di stasiun Manggarai, mencoba hunting kereta KRL Komuter Line dengan jalur baru, di mana semalam telah dilakukan SO5, yaitu Switchover 5 stasiun Manggarai. Setelah dilakukan SO5 stasiun Manggarai, perjalanan kereta KRL Komuter Line mengalami beberapa perubahan. Kereta KRL yang berasal dari Cikarang, Bekasi, saat ini sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju stasiun Cikini, Gondangdia, Juanda, Jakarta Kota. Melainkan harus transit terlebih dahulu, pindah ke jalur 11 yang berada di lantai 3 stasiun Manggarai. Untuk jalur 3 stasiun Manggarai, saat ini sudah tidak bisa digunakan kembali karena di ujung sana sudah diputus tadi malam saat dilakukan SO5. Jalur 3 ini biasa dilalui kereta KRL dari Jakarta Kota menuju stasiun Bekasi dan stasiun Cikarang. Sementara di jalur 1 dan jalur 2 stasiun Manggarai, saat ini hanya digunakan melintas langsung kereta api jarak jauh. Jalur 12 tujuan Depok. Jalur 1 melintas langsung kereta api Argo Parahyangan. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron jalur 6 dan 7 stasiun Manggarai. Bila sebelumnya jalur 6 ini dilalui kereta KRL Komuter Line dari Bogor, Nambo, menuju Jatinegara via Tanah Abang, Duri, Angke, Kampung Bandan, Pasar Senen maupun sebaliknya, namun saat ini rute tersebut telah dihilangkan, berganti dengan rute kereta KRL yang berawal dari Cikarang, Bekasi, Jatinegara, Manggarai, kemudian nanti akan berbelok menuju Sudirman, Tanah Abang, Karet, Duri, Angke, dan berakhir di Kampung Bandan. Thank you.
Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron jalur 12 stasiun Manggarai. Bila penumpang kereta KRL dari arah Bogor, Nambo akan menuju Sudirman, Karet, Tanah Abang harus transit terlebih dahulu di peron jalur 11 stasiun Manggarai, kemudian turun berpindah ke peron jalur 6 stasiun Manggarai. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di peron jalur 11 stasiun Manggarai. Untuk penumpang kereta KRL komuter lain dari arah stasiun Jakarta Kota, Juanda, Gondangdia, Cikini yang akan melanjutkan perjalanan menuju Bekasi, Cikarang harus transit terlebih dahulu di stasiun Manggarai. Kemudian turun menuju peron jalur 7 stasiun Manggarai. Kepadatan penumpang kereta KRL komuter lain di hari pertama setelah diadakan SO5 di stasiun Manggarai. Untuk penumpang kereta KRL makin bertambah